Stres guys, plus guys. Babon. Nah. Udang lah, besar. Guys, buat sambat. Oh. Lain. Lawai berai. Dua juga. Oh ni. Oh, gang ni ni. Kecil tu ni itu. Oh, para kaya rantai ga lu motor sini. Bape. Umpan dia tinggal bape meleset. Ya, kena spot ku dah. Teran apa itu? Teran. Oh. Tapi pasti turun itu lubuk katanya. Sepuluh kita mancing guys. Di ulu Muara Sambat. Ini tadi kan di hulu mau tu ke lubuk, mau balik ke berhiliran, berjembat balik itu. Oi hu mah galu tu. Teran. Ambil di film Rambo Vietnam itu sarang-sarang teroris itu. Tinggal rosot. Spotless. Ay, lebih. PHP pula gorong. Ini sudah lebih 100 itu. Jembatan gantung itu. Tu nak awak ambil tu. Nah. Oh, sekilo lagi di sini. Wah, mutar ini mungkin 2 kilo kan. Apa ni dia hamba tu? Banyak mana. Agak ringan lah ini daripada di Manula kemarin. Amin kemarin itu banyak tantangan, jelatang. Ini kena jelatang di belakang bape. Hitam. Ini maunya. Awas satunya, ada jelatang. Ini mana? Ah. Ini masih gigi satu turun ya. Ayo, sepatu udah ada giginya, Tam. Sepatu kita sepatu bot. Apa
boot ini. Oh, sepatu boot ini. Slip dikit, oh yes. Wah, tadi pinggir guys. Napal ini namanya. Hai, boleh medan awak tu? Nice. Alami dan ini dengan jalan. Up. Ini nak ini. Nak tu untuk apa? Mudah-mudahan spot ini menjanjikan. Spot kita sore ini tanggal 2 Januari 2023. Dia bakal terbuka kaya tu. Ini tu nyangkut. Ada talinya je lepas. Ambil nama nama muka sini wajib lah. Pacul pula tuat kan hitam. Set. Nah, pokok kita tak pergi lawan ni ya. Yo. Aseku. Ini tu salah tangkap kita nak ke mana ngayil deh. Pikirnya kan nak ke lubuk, mungkin jadi hulu ke hilir awak ngayil ni. Dari pikir ni daripada awak ngulung ngilir, acak pala lubuk sekalian kata. Balik ke kan tinggal berhilir lagi gitu. Hulu ni, anam ini. Tikungan tajam. Tikungan tajam, guys. Tikungan tajam. Awak ni kena nikung-nikung situ dah. Ini, montai. Masang ni. Tikungan tajam guys. Ini ayak bulu sini. Wih ini ayak ini ayak ini. Ayak. Nen? Cuma dalam itu. Nilah. Cuma baca bihil kan kan tu. Ha. Tapi nak berjauh pun nak berjalan awal ni. Jam batu ni noh. Cili 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 cili. Ini yang dari atas tadi guys, jembatannya guys. Ini, oh. Jadi jembatannya tidak bisa berdua lewat ini guys. Harus satu-satu lewat jembatan ini. Karena jembatannya rawan. Satu-satu. Yes, kita ambil antrian dulu guys. 1 jam perjalanan kaki.
spotnya lewat ran nih. Nah, dari apa sih itu tadi? Pucuk itu segitu tadi. Ini pucuk itu gitu tadi. Oh. Satu jam guys. Satu jam belum apa-apa. Oi. Aku ngesirnya buat jembatan ayun tadi. Angin ayak buat jembatan ayun tadi. Halap. Ini kan kerak itu. Mancing. Baru mau mancing, muter. Ada jembatan besar ya bawahnya? Masih jauh? Oh, kami dari atas tadi. Oh, muter ya. Salah alamat nampak juga. Dari Bintuhan. Google Map-nya salah ini. Ayo, Bu, ya. Wah, lebih ganas ini katanya. Bu. Yo, cari mancing. Salah, muter-muter. Oh iya. Teran guys. Muter tapi ini katanya. Ya, muter-muter lah. Muter ini katanya. Sudah kepala yang terputer-puter ini. Sudah satu jam lebih jalan kaki guys, dari atas itu muter gitu sampai ke sini tadi. Dari atas tadi kan nampak teran ini terlihat jelas, api yang kendor, jiwa pemancing tidak ada halangan. Mudah-mudahan spotnya menjanjikan. Ini perbuat keluarga, masih 1 kilo lagi dari sini untuk tempat spot kita mancing malam ini. Sasaran kita ikan sidat plus dengan semah dari sini, atau kerennya ikan masar, ikan mas, ikan pergunungan. Sudah terdengar sih suaranya. Tuh guys, bayangkan. Tak dapat kubayangkan. Guys. Masih 1 kilo lagi perjalanan, guys. Ini napal. Ini kalau lewat pakai motor, aduh, menangis. Mobil apalagi. Lari-lari. Hello. Ngapain ini naik dari tuhun? Wah, ketinggiannya nih. Lumayan itu guys. Oke lah. Ada berbagi tips ya. Untuk tip kalau kita dalam perjalanan menaiki tanjakan yang tinggi seperti ini. Jangan sekali-sekali melihat ke atas, tapi tetap melihat ke bawah. Karena itu akan mempengaruhi tenaga dan fisik kita. Kalau kita melihat ke depan,
tanjakan ini berpengaruh dengan tenaga kita di sekitar. Tapi terus berjalan, pandangan itu tetap ke bawah sini. Dan setinggi apapun perjalanan itu tidak terasa. Ya, ini udah ngos-ngosan. Nah, jadi sampai kita sangat curam, guys. Alhamdulillah. Bayangkan, guys. Dari situ kita tadi, dari atas itu turun. Subhanallah. Mantap, guys. Ikuti terus di channel Adar Jelas. Salam satu hobi. Luar biasa kan. Tuh guys, kita ada di Kecamatan Maje, Peran. Tuh guys, transmigrasi ke dataran. Kita ada di Peran ke dataran ya. Mani keringat, guys. Pantang Kendor. Itu jembatan yang akan jadi tempat spot kita mancing. Spot kita mancing, guys. Main kalau di situ ya. Yes, kita turun dulu ya. Ini agak terjam, lumayan turunan. Ya guys, spot kita, guys. Spot. Ini namanya spot. Wah, jadi dua galau ini. J2 galau timah ya. J2 galau ini. Udah jadi J3. J1 sedang ini. Timah J1 saya sedang. Mana tam? Tes deh tam. Hah? Udah ikat hitam, nyawunya masih nyusul. Wah, ada sampai awak berkena tadi, ha? Berigat awak ni. Kok jauh ini, yang kemana ni lampi. Yes, ini spot kita setelah begitu jauhnya kita berjalan. Ini lokasi kita mancing sidat. Sama-sama ya. Jadi kita harus cari titik-titiknya dulu. Sebelum hari gelap. Titik yang harus panjang. Panjang lubuk eh. Yes. Dia tahu lewat situ. Dia tahu. Hah? Paca. Ini nyeberang. Buat pucuk lagi. Baik lagi, salah. Karena posisi harus nyeberang. Pula balik. Jadi, kita masuk perkebunan warga ya. Ini harus turun naik, turun ini. Turun lewat sini, bawah. Oke lah, turun lagi. Oke, mantap. Sampai nanti ya. Oke guys, ini lokasi kita mancing ya. Kita harus buat tempat pancing dulu. Sini. Kita manfaatkan kayu bambu yang ada di sini. Nanti ini lokasi tempat kita mancing.
ya sini. Di bambu-bambu kita pinggirkan dulu. Oke, kita pinggir-pinggirkan dulu guys biar enggak mancing nanti malam. Ya. Gitu terus ya. Oke. Guys, spot kita mancing ya. Ini lubuk ya. Ini kita prediksi mudah-mudahan lah sini ikannya. Oke, gitu ya. Kita letakkan pancing dulu. Kita mancing. Batu-batu ya. Airnya mantap, nggak jernih. Bro. Guys. Mantap, guys. Spotnya, guys. Wih. Oh. Wajar, Bang. Masih masuk mulutnya, Bang. Mulutnya besar. Mulutnya besar. Alhamdulillah, guys. Menjanjikan. Mantap, 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 mantap. Tap. Kasih guys. Dan bau kenor tam. 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 Bau kenor deh. Kenor bau deh. Kenor. Kenor bau deh. Ada. Di. Ha? Kenor bau kenor. Ada. Kenori. Roboh. Sok eh. Mantap support sini dapat udang besar, roboh besar. Keren 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 keren. Ya guys, udangnya guys. Babon udang. Dahsyat ini babon udang. Babon. Udang lah, besar. Kecil udang tambak. Katipnya panjangnya. Mantap. Spotnya ternyata udangnya banyak. Keren, 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 keren. Strike guys, plus guys. Ah, udah mampu ding goyangnya guys. Tuh guys, dari bawah tuh guys, gigi satu double kardan, terbayang guys. Awak pergi dari mana hari ini tu naik? Aoh. Apa namanya? Banyak nuhun, tahu. Jalannya lebar. Tuh guys. Masih sejam perjalanan lagi. Bape kelitaan, guys. Yang pergi tadi awak ini lumpuh eh. Pergi dari terasa ni kan. Belum terlalu habis tenaga. Pendapatan kita di spot di kilometer 20 maju di teran dataran tempat guys gelapnya terlalu sorean jadi udangnya terbesar guys. Terima kasih.
ikan yang super. Ini macam-macam ikan, guys. Ini udangnya masih hidup, guys. Bayang lah udangnya, guys. Sebesar, guys. Ini plus. Plus asli. Ini meritik. Ini nawi ternyata, guys. Ikan nawi. Ini guys, bobo. Udangnya, guys. Luar binasa, guys. Cuci dulu yang besar lepas. Mantap nih, guys. Wes mantap, ikuti terus di channel Adar Jelas ya. Untuk di subscribe biar enggak tertinggal dengan spot-spot kita yang baru 2023 ini. Mantap kan. Plus daun berapa plus lawannya ikan plus. Daun berapa plus namanya. Nah, kan plus itulah lawannya. Kita ambil yang tunggu, guys.